Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tentang Form 4 Sejarah KSSM bab 2 part 2 bab 2 part 2. Okey, kebangkitan nasionalisme. Jadi sampai sekarang kita sudah lebih tahu lebih banyak mengenai nasionalisme, betul tak? Kerana nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Tetapi hari ini kita akan buat esei dan esei ini adalah 4 markah. Jadi apabila kita berikan definisi, kita dapat 1 markah dan apa lagi yang kita boleh katakan untuk soalan ini. Jadi nasionalisme adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara dan selalunya dibangkitkan pada zaman pemerintahan British, betul tak? Jadi pada masa pemerintahan British, ada kebangkitan daripada rakyat, pada kaum Melayu, Cina dan India untuk menentang penjajahan British. Jadi ini adalah suatu nasionalisme sebab mempertahankan negaranya. Kalau tidak, sekarang kita telah dijajah oleh British tak? Betul tak? Sebab dulu, dahulu mereka memang semangat nasionalisme. Jadi mereka bangkit dan mereka berasa mereka perlu mempertahankan kebebasan mereka, betul tak? Kalau dan juga akhirnya mereka mempunyai objektif untuk memerdekakan Malaysia. Jadi berjayalah Malaysia, betul tak? Jadi jelaskan maksud nasionalisme. Jadi ini kita sudah belajar perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Lagi satu, maka kita boleh katakan mungkin semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap. Kemudian juga ada pembelaan terhadap bangsa dan negara, betul tak? Nak bela bangsa dan negara kan, maksudnya macam nak jagalah. Contohnya macam adik kamu kena buli, kamu nak belanya. Dan gerakan mencapai kebebasan dari segi politik, ekonomi dan sosial daripada orang asing. Jadi kita perlu hafal 4 sahaja, okey? Jadi kita hafal 4 dan pilih mana-mana lah yang anda rasa lebih selesa. Jangan hafal ayat, hafalkan kata kuncinya sahaja, okey? Okey, soalan B. Terangkan pendapat tokoh-tokoh yang berkaitan dengan nasionalisme. Terangkan pendapat tokoh-tokoh yang berkaitan dengan nasionalisme, 8 markah. Jadi ada banyak tokoh, jadi saya akan pilih satu tokoh sajalah sebab tokoh tu lebih terkenal. Jadi saya akan pilih tokoh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, kerana ada lebih banyak benda yang kita boleh katakan. Okey, jadi kita nak kata tentang pendapat-pendapat tokohnya. Jadi mungkin kita boleh katakan tentang Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang pendapatnya adalah perjuangan yang menentang penjajah hendaklah ada satu persatuan. Okey, perlu ada satu persatuan untuk menentang penjajah dan perlu mempunyai perpaduan yang kuat iaitu National Front. Segala tenaga menentang penjajah hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan. Beliau juga berpendapat bahawa mereka perlu berpegang kepada tata tertib, adab sopan bangsa Melayu dan juga ajaran agama Islam. Okey, dia juga berpendapat bahawa mereka perlu menebus, merebut dan merampas kembali hak mereka. Macam itulah, okay? Bina ayat saja daripada kata kunci. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan number C. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri nasionalisme yang perlu ada dalam kalangan warga negara Malaysia? Jadi inilah soalan kebat 8 markah. Soalan bonus. Jadi kita perlu tahu apa itu nasionalisme, iaitu perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Jadi saya dan awak pun perlu ada nasionalisme, betul tak? Kalau saya dan kamu tiada nasionalisme, maka kami boleh berhijrah ke negara lain. Kami pergi ke Australia. Kami tak nak tinggal di Malaysia. Sebab Malaysia dunia kedua. Kita pergi ke Canada. Kita pergi ke China. Kita pergi ke apa negara yang lebih moden. Tapi kita tidak, kita masih tinggal dekat sini. Betul tak? Kita tidak pergi ke Singapura. Sebab kita ada semangat kekitaan. Kita ada nasionalisme. Jadi,
Apakah ciri-ciri yang ada pada seseorang warga negara Malaysia? Jadi ini soalan hebat. Okey, apa-apa jawapan yang munasabah. Mungkin anda boleh cakap perlu ada hormat dan taat kepada negara, taat kepada raja, atau kita boleh katakan perlu ada rakyat bekerjasama yang menghormati agama orang lain, apa ni, mementingkan sikap perpaduan, atau bekerjasama untuk membangunkan negara. Apa-apa jawapan, sebenarnya banyak jawapan yang boleh, tapi kadang-kadang pelajar tak dapat jawab, so pelajar tak faham soalan. Jadi kita baca soalan lagi sekali ya. Pada pendapat anda, maksudnya pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri nasionalisme yang ada, apakah ciri-ciri yang ada pada rakyat supaya ada nasionalisme, iaitu apa yang ciri-ciri yang ada untuk seseorang supaya dia mencirikannya mencintai negara. Okey, contohnya menghormati lagu kebangsaan, macam itulah. Okey, jom kita lihat apa jawapan yang ada. Okey, contohnya untuk nasionalisme paling penting lah, okey. Perlu mengamalkan sikap perpaduan. Okey, maksudnya ada perpaduan lah, okey. Bekerjasama antara agama lain dengan bangsa lain, okey, perpaduan. Mengutamakan kepentingan negara, mematuhi arahan pemimpin, mengamalkan sistem perundangan negara, mengukuhkan jati diri, bijaksana, sikap cinta negara, bertoleransi, menyelesaikan masalah. Okey, apa-apa jawapan yang munasabah. Yang paling penting anda boleh apa tu, memberikan jawapan yang sendiri sebab saya rasa lebih senang daripada menghafal. Okey. Jadi untuk video ni sampai dekat ini saja. Jadi saya akan jumpa anda pada soalan yang seterusnya. Thank you. Bye bye.